Ojek angguran ah, biar punya duit. Itu ngapain ah? Neng? Apa bang? Bilang aja neng. Iya bang, kalau rame-rame emang panas ya. Eh buset, itu pundak nggak dipakein baju emang nggak masuk angin apa neng? Yang iya bang, orang kita lagi berjemur ini. Berjemur? Iya bang. Lah, emang dari mana ini? Dari kecil bang. Eh buseh, gak sekalian dari orok. Abang boleh kenalan ora? Boleh bang. Abang ke situ ya, maju, duduk. Iya bang. Yes. Buseh, ini pundak bendung banget kayak mau hujan. Emang apa bang? Kelap. Ah, golongok ah mukanya. Pujuk busra, pan lu tong. Karena lu gua kerjain. Gua aduin lu bakennya lu. Eh, jangan aduin apa tong, jangan. Lagi si baba, mata keranjang. Eh. Bagi di sini kalau enggak mau diaduin. Eh, duit lagi. Ya udah bilangin. Iya. Mana duit nih, enggak goceng-gocengnya mulai nemu. Ah. Pengen dapat duit, lah, rasain gua kerjain ya. Jangan banget anak. Yah, nyari duit mana lagi nih gua, sama duit yang goceng-gocengnya, gue nemu. Oh. Sip, bagaimana kondisi dan situasi warga di sini? Maksudnya, Teh? Masalah sosialisasi kemarin, Sip, yang kita kemarin udah sampaikan. Nah, imbuan pakai masker, gimana perkembangannya? Warga taat nggak, Sip? Selama ini, Pak Taat, saya perhatiin udah pakai masker, Teh. Bagus, ya? Yah, Sip. Tiap hari Pak Taat mah udah sering pakai masker. Emang dia mah dagang. Ini warga. Gua copot juga nih. Gimana? Patuh kagak? Kesel dah nih gua. Warga ya, Teh? Ya iya, warga. Wah, berarti warga nih. Tahu ah. Buset, bulu caplok. Sekarang gini dah. Mumpung nih belum lohor, belum panas. Sekarang lu muter dah, lu pastiin. Pastiin Pak Taat, Teh. Siapa Taat? Warga! Jangan didiamin, gue kesel nih. Iya Teh, gue jalan nih, jangan keselan apa Teh. Buru gak? Iya Teh. Sip. Sirung ngimbauin Pak Taat aja. Pakai masker pada susah banget. Buset, si Taat lagi. Warga! Gara-gara ono nu bocah satu nu. Ansip, suwe banget nu. Tugas lagi. Kagak habis-habis. Gajian udah habis. Ya Allah, sambatan bener si RT mah ya. Parah. Bapak apa gimana sih, Pak? Baru mau jalan ngojek, motor kempes, mana bensin habis. Emang Bapak kagak punya duit buat beli bensin sama nambah angin? Buru-buru punya duit, makanya Bapak ngojek biar punya duit. Duit mah ada tadi, boleh nemu, koceng. Lah, tuh ada uang, katanya gak punya. Eh, dibinta sama ade lu, mana duit koceng-kocengnya? Tuh, ade dibagi, gila-gila minta duit kagak dibagi-bagi. Nah, adanya segitu doang, nah, dikit apa lu sama ade lu? Bisa bang, lesnya. Eh, Neng. Apa, Neng, baik? Lu punya duit? Ada, Bak. Mau ngapain? Gua pinjem. Hah? Pinjem? Eh, jaga-jaga pinjem, ntar yang denger. Emang apa, Baknya gak boleh denger? Ya, kayak gak tau, nanya lu aja kalau denger duit. Ngapa deh, coba? Apa Baknya diomongin? Segala bayar uang baju lah di pengajian. Arisan lah. Apa bayang dia kata? Oh gitu.
itu. Iya. Bella masih ada. Mau buat apa sih, Mbak? Buat beli bensin sama tambangin. Lu ada kagak? Ada sih. Tapi kalau misalkan uangnya Mila kasih Baba, nanti bukan dibeliin buat bensin sama nambah ban lagi. Nanti malah uangnya dikasih sama Fatan. Udah biar Mila bayar deh ya yang beliin. Ya udah kita sono. Mbak, kunci motornya. Nih. Jangan kemana-mana ya, Mbak, di sini baik. Iya. Jangan lupa, Mbak, pegang sapu lidi. Sapu lidi? Iya. Yeah. Buat apaan? Buat getokin laler. Misi, Bang, ya. Ya, Mil. Lah, ngapa itu motor tuntun baik kayak orang buta? Ya kalau hidup mah ya tekin, Bang. Mati. Gua kagak. Lah, tolong kita main nih, Bang. Berat banget. Ayo. Nah, apa ini motor lagi dorong-dorong? Ini, Bang, Baba nyuruh. Tuh, kempes bannya. Kempes? Iya, Bang. Terus mau kemana ini? Ya ke bengkel lah, Bang, isi angin. Iya, PPKM gini kan apa-apa lah pada tutup. Masa sih, Bang? Ya iya, nggak boleh beli di tempat. Ya jadinya pada tutup. Masa sih, Bang? Ya udah kalau mau percaya. Ya udah. Ya udah. Mau dibantuin nggak? Nggak usah, biar bisa sendiri. Ya udah, ambek digedein. Bodoh! Sip, disuruhnya kagak balik-balik. Kuparanin juga nih. Nah, ini dia orangnya nih. Mas, Teh. Mas, dari mana lu? Bantuin Mila gua, Teh. Bantuin Mila? Motornya mogok. Kok lu udah balik aja? Ya, bocahnya kagak mau ditolongin. Ya, ini mah cuma nakal-nakalan doang kali lu. Mau ngomong sama Mila. Teh, punte. Ah, beres nih. Pasti Baba seneng. Assalamualaikum. Salam. Lah, cepet juga Neng udah balik aja? Iya dong. Udah, nambah angin? Udah lah. Bisa juga lo, motor kan berat banget itu. Mila gitu lo. Nih, Pak. Lah, ini apa? Angin. Lah iya ini mah angin. Maksudnya apa? Iya, Pak, kan lagi PPKM. Nah, terus kagak boleh beli di tempat. Ya udah, Mila bawa balik aja ini, Mila bungkusin anginnya. Ya Allah, jadi dibungkus. Iya. Ya, PA ada gua dah. Kenapa sih, Pak? Ya, PA ada, PA. Aduh, duit kemana baik dicari orang nemu. Kali-kalinya pengen ngojek, ya orang beres. Kemana-kemana mencari Alfamart, namun yang ku temui warung si Mamat. Sialan. Lagu apa sih bos itu lu nyanyiin? Gila, lagu si Mamat. Lagunya si Mamat? Ya iya. Mentah banget itu lagunya si Mamat ya. Duit. Bagi gua duit apa duit? Kemana lu duit? Mbak, lu ini lamun bae, Mbak. Ngapain nih dibawa pohon jambu? Ya, Ki, lagi puyeng gua. Enggak tahu aja lu, gua pengen sambatan. Enggak teriak apa, Mbak? Buset. Emang tuh yang apa sih, Mbak? Puyeng pala gua, urusan banyak duit kagak ada. Bini taunya ya ada, anaknya taunya punya. Udah, Mbak. Utang mah jangan dipikirin. Lah gimana kagak mau dipikirin sih? Iyalah, utang mah jangan dipikirin. Tapi bayar. Ya. Jangan ngeluar lu. Gimana? Udah lu cek belum? Semua udah aman belum? Iya. Solo 2 action. Action. Emangnya Baba gak punya duit buat beli bensin sama penting? Emang Baba ya? Maaf, Bang. Action. Emang Baba gak punya duit buat beli bensin sama buat nambah angin? Ya, boro-boro punya duit, Neng. Ya adanya segitu doang. Adik kita apa? Adik lu.
Kenapa, Mbak? Enggak boleh dengar. Iya, Mbak, kan lagi PPKM. Kagak boleh. Apa ini motor lagi didorong-dorong? Ini, Mbak. Ini, Mbak. Oh iya, PPKM ini apa-apa pada tutup. Masa sih, Bang? Ya iya, apa-apa kan enggak boleh bawa pulang. Masa sih, Bang? Ya udah kalau enggak percaya. Ya udah. Ya udah. Mau ditemenin enggak? Enggak usah, bilang sih. Hands up if you're ready for Zupo Tale Remix.